Hi guys, welcome back to my channel. Ini aku sudah berada di loket pembelian tiket untuk ke The Peak. Untuk harga tiket sendiri itu bervariasi dan aku milihnya tiket PP naik turun tram sama untuk masuk ke Sky Terrace. Nah, setelah beli tiket kita menuju ke The Peak tramnya itu. Lokasinya itu dari loket nyebrang ke arah depannya terus belok kanan. Kita siapkan tiketnya dulu. Nah, karena ini masih masa pandemi, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Cek suhu badan terlebih dahulu sebelum masuk. Di sini kita scan tiket lalu masuk ke area tempat untuk menunggu tram. Nah, teman-teman, aku sudah berada di dalamnya kereta listrik ini dan kita menuju ke puncak. Let's go. Kita naik ke puncak sambil menikmati pemandangan yang ada di sebelah kita. Thank you.
Ini kita sudah turun dari tram, lanjut jalan menuju ke Sky Terrace. Sebelum ke Sky Terrace, kita melewati Peak Market. Nah, di sini teman-teman bisa membeli souvenir untuk sahabat ataupun keluarga. Buat teman-teman yang ingin membuat kenang-kenangan tangan kalian bentuk lilin juga bisa di sini. Itu sudah ada harganya. Kalau satu orang $30, kalau tangan kalian sama tangan teman kalian gitu $60. Kalian tinggal milih pokoknya di situ. Selesai jalan di Peak Market, kita lanjut menuju ke Sky Terrace 428. Bagi teman-teman yang belum beli tiket, bisa beli tiket di counter ini, di loket sini. Ada tulisannya tiket, bisa beli di situ. Tapi karena kita belinya satu paket sama tram, jadi nggak usah beli.
Di sini pintu masuknya. Kita scan tiket kita tadi, tiket tram tadi, jangan dibuang karena untuk masuk juga, dan nanti juga digunakan untuk tiket pas pulangnya. Jadi satu tiket itu fungsinya ada tiga, buat PP sama buat masuk Skyterrace. Teman-teman, aku sudah berada di Skyterrace 428. Di sini kita bisa melihat seluruh kota Hong Kong. Nih, kan kelihatan kan? Tuh. Dari sini view-nya tuh bagus banget. Ini kita lihat sekeliling kita. Tuh, itu adalah bangunan-bangunan yang ada di Hong Kong. Semua bisa terlihat di teras ini, namanya tuh Skyterrace 428 yang berlokasi di The Peak. Oke, teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaruku. Terima kasih. Bye-bye.